Halo guys, ketemu lagi di video saya ya, di video Wong Deso Pengen Sinau. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau nge-vlog biasa, seperti biasanya. Kali ini mau nge-vlog sound system dari Berkah Audio Sound System. Nah, ini sudah mulai acara di Lebaran ya, Syawalan. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin dari saya apabila pada kesempatan-kesempatan sebelumnya saya banyak salah ya guys ya. Oke, ini saya mau review dari mixernya dulu. Nah, di sini mixernya pakai mixer Allen Head ya. Untuk serinya GL2200. Untuk total channelnya 24 channel. Nah, ini dari Allen Head, mixer yang dipakai Berkah Audio Sound System, guys. Oke, kemudian kita akan bergerak ke aksesoris ya. Di sini ada aksesoris banyak sekali yang dipakai Berkah Audio. Dari power totalnya ada 4 unit dengan 1 power 4 channel dan 3 unit power 2 channel ya guys ya. Oke, langsung saja kita mendekat untuk dimulai dari atas saja ya guys ya. Nah, untuk mic wireless-nya di sini pakai mic wireless dari JK Acoustic ya. Ini mic wireless yang seri tinggi dan di sini sudah ada anti feedback-nya juga sepertinya, dan tersedia panel LCD depannya dan ada beberapa tombol ya guys ya. Kemudian di bawahnya ada power sequencer. Nah, di sini digunakan untuk menyalakan aksesoris ya. Di sini untuk mendelay aktifnya aksesoris guys. Kemudian ada efek Alesis Micro Reverb 4. Nah, ini yang digunakan untuk efeknya guys. Kemudian ada Asley Protea 4.8. Nah, ini DLMS dari Asley. Nah, ini dipakai untuk FOH ya guys ya, untuk FOH dan speaker tembak sepertinya, dan speaker panggung dan lain sebagainya pokoknya guys. Nah, kemudian di bawahnya itu ada DPX ya, ada equalizer DPX 231S dan juga ada kompresor gate. Nah, di sini ada kompresor gate 2 channel dan di bawahnya sendiri juga ada equalizer DUD 430. Nah, itu 2x15 guys. Kemudian di paling bawah itu ada ini ya. Ada panel genset, panel 3 pas ya ini guys. Nah, ini kondisi baru istirahat jadi tidak ada ampere yang nyala ya. Kemudian untuk powernya sendiri, power mid untuk lanere itu pakai Asley Turbo 418 atau 4x1800 ya. Dan ada Apollo PA 1.9 ini guys, ini kelas GB. Dan ada seri MA juga, ini kelas H kalau nggak salah. Dan yang paling bawah ini ada Apollo F16000. Nah, ini kelas TD, biasanya digunakan untuk subwoofer. Kemudian ada Stafol juga, ini AVR yang dipakai untuk aksesoris dan mixer ya, untuk menyetabilkan tegangan. Nah, ada bonus tambahan ini guys, ada kipas minion. Nah, karena kondisinya sangat panas sekali, ini kipas minionnya muncul kali ini guys. Oke guys, kita beralih untuk setting panggung ya guys ya. Nah, untuk setting panggung sendiri di sini pakai set fill kanan kiri menggunakan 15 in plus tweeter, dan untuk subwoofernya di sini pakai model bass bin ya guys ya. Ada kanan kiri juga, jadi totalnya satu set ya, kanan kiri guys.
saiki yo nggone kipas. Karo boneka sapi. Sapine yo nek atur-atur. Oke guys, di sini ada Cak Budi sama Cak Aldi ya. Ini kru dari Berkah Audio Sound System. Nah, ini Mas Budi ini sebagai operatornya ya guys ya. Nah, kebetulan di sini double job. Jadi nanti langsung ya Mas Budi ini live musik di sini, nanti langsung ke tarub yang selanjutnya untuk setting alat yang ditarub selanjutnya guys. Putri Nipul. Oh, kater. Nah. Mbak Putri Novita Purnama Sari S.T. Sarjana. Oke guys, kita bergeser untuk FOH-nya ya atau sound buangannya. Nah, di sini menggunakan 6 buah subwoofer. Kalau yang bawah itu ukurannya panjang ya, itu sepertinya menggunakan Dina karena di Berkah sendiri ada 2 set, ada Dina dan juga CLA, dan yang 3 atas itu agak pendek, kemungkinan besar itu CLA ya guys ya. Kemudian untuk low pack-nya itu pakai Bob CLA 15 in ya, isinya PD, dan untuk land array-nya itu menggunakan 12 in plus tweeter ya guys ya. Jadi untuk total ininya speknya 7500 watt. Ya. Kemudian untuk subwoofernya sendiri tadi main di 2,7 ohm baik yang Dina maupun CLA, dan untuk low pack-nya itu main di 4 ohm dan untuk lenarnya juga main di 4 ohm guys. Oh ya guys, di sana ada speaker tembakan ya guys ya. Di sana ada speaker tembakan, jaraknya jauh sekali dan melewati banyak rintangan. Jadi saya videokan dari jauh. Itu pakai bass bin, ada 2 unit untuk subwoofernya dan untuk atasannya menggunakan 3-way ya, 12.8 plus tweeter neodymium guys. Oke. Dan ini ada kabelnya ya mengarah ke sana. Oke, kita tengok gensetnya kali ini guys. Nah, gensetnya di sini menggunakan odong-odong silent 20 kVA 3 pas ya guys ya. Nah, di sini genset Berkah. Ini silent sekali ya guys ya, untuk suaranya minim, ini tidak masuk ke tarub tuh guys. Oh iya, sampai kelupaan, untuk hoopernya ditaruh di 2 titik ya, satu di sana dan yang satu di ujung tamu undangan mau masuk ya, pokoknya diratakan seperti itu guys. Oke, kita simak cek soundnya ya guys ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Pakai FMP.
Goyang pisan iki sok bali meneh lho. Bakso ngene iki. Ah, jan. Pripun bakso? Wow, nggih. Iyo, bakso iki ngempet. Ngempet apa, Mas? Lah iki hutan panas aling-aling capek gunung. Cerak kono mulo yo. Ade yang di